grab the mic, now I'm about to lose, damn it. Halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi di kesempatan kali ini guys, gue bakal nge-review si Nita ya. Jadi Nita ini bakal gue review di ranked superstar. Kita lihat kehebatannya Nita ya. Jadi di sini gue pakai dengan bond 25,5%. Jadi di sini dia dapat 25,5% ya. Kemudian juga di sini tip skillnya 260%, dan di sini gue pakai formasi Asian attack 10%. Jadi yang dapat attack itu cuma Asian doang ya, dan kebetulan Asian ini cuma ada 3 doang, Nita, Urabi sama ini. Jadi ini sebenarnya formasi agak nekat sih, tapi kalau misalkan lawannya modelan Muller atau si Optimal Cats ini penting banget ya. Cuman kalau untuk ngelawan Genzo ZSGGK itu agak kurang sih guys, kurang banget malah, jadi terlalu berbahaya. Kalau misalkan di sini ya, si modelannya si Roberto, berarti Roberto masuk ini yang ganti. Cuman sama aja bonnya 25,5% juga. Kurang. Sebenarnya gue tuh lebih butuh AoE RS ya. Kalau ada AoE RS tuh enak banget, ini bisa nambah jadi 28%. Gitu. Nah, terus abis itu untuk limit breaknya, ini limit breaknya guys. Jadi gue limit break full di limit break dribble shot sama speed power ya. Jadi memang di sini dia ini agak difokuskan ke bagian situ ya. Dan juga di sini untuk set skillnya seperti ini. Jadi gue agak nekat sih sebenarnya di rank superstar nekat ya, karena skillnya masih belum terasah dengan baik. Cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah di sini bakalan gue ngandelin banget low ball ya, dan di sini udah gue naikin. Cuman di sini belum ada yang ininya, yang tiga ininya lainnya yang belum bisa gue lengkapin. Jadi ya maksa dikit aja lah ya untuk nge-review di rank superstar ya. Semoga kalian terhibur dengan videonya ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada masukan, langsung aja ditulis ya komennya. Kalau menurut gue untuk skala 1-10 sih, ini Nita udah termasuk 9 sih guys. Jadi untuk Nita ini benar-benar GG banget sih. Gitu. Kita langsung mulai aja ya. Jadi nanti gue bakal ngandelin dari Rio Mahino nih. Jadi Rio Mahino ini punya low baller guys. Jadi gue benar-benar ngandelin dia. Kalau misalkan modelan keeper apa, kalau misalkan defendernya modelan Igawa, ini low ball masih menang si Nita guys. Tapi kalau misalnya high ball tuh udah kalah jauh si Nita. Nah makanya Nita ini efektif di bagian high ballnya. Tapi kalau low ballnya itu, kalau masih ngelawan yang modelan keeper yang nggak bisa, siapa namanya, yang nggak bisa back, maksudnya nggak bisa ngeblok ya, itu menang Nita jauh sih. Kayak misalkan contohnya, siapa efek yang nggak bisa diblok ya, modelan yang menang-menang hijau lah, kayak dia nih, si Radunga nih, kayaknya sih masih menang si Nita sih daripada Radunga kayaknya ya, kalau ngadu high ball. Cuman ya karena ditambah 10% GG banget sih menurut gue. Jadi ini 15% tambah 10% tuh udah GG banget. Basic statnya pun juga udah gede banget. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung masuk aja ke gamenya ya, rank superstarnya. Let's go. Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal rank ke superstar lagi, dan lawannya, oh my god. Aduh, pedih ini bos, bos. Asli ini lawannya pedih cuy. Ini lawannya pedih banget. Slider pasta.
Gue oper ke belakang dulu deh. Nice. Nice banget. Kita tantang ya, Gagoto Igawa versus Nita. Harusnya bisa lewat sih. Wah, anjir. Ketahan cuy, ketahan kayak stand firm gitu ya. Harusnya bisa ketahan sih. Enggak, tapi kita coba lihat dulu aja. Wow, gila Bright Nita Maboy. Nita Maboy. Itu baru Nita Maboy. Ditantangin Igawa ya kan. Gila, startnya gede banget cuy. Ini bonnya gede nih dia. Bisa 30% kali. Enggak, maaf. 26,5 tapi tambahan Pascal. Mungkin ya, cuman gue lupa sih. Males ngitungnya. Oke. Ini mah ditendang sih kayaknya. Kalau dia buang stamina juga gak apa-apa sih. Gue males juga ngeladeninnya nih. Ngeri banget timnya. Bener tembakan. Cuman ini agak susah sih. First shot. Phantom ya. Oke, Muller. 33.000, cuman gue yakin ini gol. Bismillahirrahmanirrahim aja tapi. Kali aja ada RNG di pihak gua. Kan. Udah gue bilang, jangan melawan Persija. Wah, kan. Bodoh lagi sekarang gua, blunder. Nggak bisa clear apa ya, back ya? Soika! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahan, semoga. Offset dong, kalau dioper Roberto. Wah, nggak coy. Sakawa Judah. Agak miring ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga RNG di pihak gue lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Muller gue lagi kuat banget, Bray. Jadi sampai kan. Pusing gue. Kelar. Pertandinganku kelar sampai sini. Oh, offside. Yes. Oh, lagi dong. Oh. Oh, kita main nekat kali ya. Gue mau coba nekat ya, guys. Nah, gue mau coba ini operan langsung ke Gakoto Igawa ini. Ini makan ini main nekat namanya. Coba Michael ada low ball request ya. Oh, gitu kan sih. Ini cara nekat sih guys. Cuman jangan ditiru lah ya. Kalau dapetnya high ball kelar gua. Gila, kayak gacha cuy itu.
Let's go. Aduh, anjir. Kena lagi, cuy. Gila ya, Gakuto Igawa. Oke, bisa lawan Raim. Wah. Nita maboy. Kabur langsung. Anjir, kabur. Masa singkat banget, cuy. Gila lu ya. Yah, ya sudah lah ya. Posisi ranker-nya begini. Oke, itu aja untuk nge-review timnya ya, guys ya. Jadi, ya bagus banget sih. Sampai Muller pun juga udah ketahan sama Igawa, dan Muller pun juga nggak bisa ya. Cuman kalian emang butuh low ball request. Kalau high ball tuh banyak banget killernya ya, kayak modelan Igawa, modelan Soga, itu semuanya killer high ball semua. Oke, segitu aja untuk video kali ini, guys. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada masukan, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, gue tunggu kalian di video selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye, guys.